mas, bangun mas, mas, bangun mas, 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 bangun pon, udah nyampe mas, mas, bangun bangun, mas, mas, bangun udah nyampe nih. Nyampe mana mas? Ah, nyampe mana? Saya udah mau nyampe pangkalan mas, dan saya tidak boleh bawa penumpang ke pangkalan, ngerti? Ah, mas, 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 bangun mas, ayo, ayo. Iya bangun, turun, 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 turun. Ini mas. Makasih mas ya. Iya ya, sama-sama. Mana sih kita? Bali dong, masa Argentina? Bali kok Sami ya? Ya Jogja. Beneran Bali nih? Eh, tuh lihat tuh, tuh pura tuh. Eh, bukan keraton. Mana ada di Jogja ini pura? Tuh, 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 tuh. Ibu-ibu tuh. Oh, sajen tuh. Bali kan? Bali nih. Aduh, penyakit lama kamu lagi nih. Ntar kencing, ntar berak. Lu jangan sembarangan lu buang air besar di Bali. Pagi dikali gak boleh. Aduh, udah di ujung nih, di ujung. Situ aja deh, situ aja deh. Eh, Masya Allah. Mampu telek apa? Coba dicek dulu deh. Harganya bersaing deh pokoknya. Tuh, tuh. Terima kasih. Mbak, rental sepeda mbak. Ini harganya, murah ya. Aduh. Itu dari mana aja sih? Dari tempat biasa, Rin. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Ayahmu marahin ibumu lagi. Sudahlah, Rin. Tidak usah dibahas. Ya udahlah kalau kamu cerita. Nih, masih banyak nih bosnya. Tuh. Beda tuh, kita nyewa aja, biar irit. Kalau bisa nyari yang kalem aja, bro. Elah, semua cewek kalem kali. Kalau nggak kalem, itu cewek kurang kasih sayang. Sudah berapa yang laku sepedanya? Belum ada nih. Kamu harus pergi-pergi. Ini sepi. Ya gitu deh. Waduh, yang bening nih. Halo, selamat datang di Bali. Selamat datang, selamat datang. Pasti mau keliling-keliling kan? Mendingan nyewa sepeda aja. Lebih murah, lebih irit. Pokoknya oke deh. Ntar saya kasih harga murah. Gimana? Ini beringas nih. Jangan deh, bahaya. Bisa kena tetanus kita nih. Hah? Apa mau bilang? Emang gak dengar? Kenapa lihat-lihat? Naksir ya. Oh astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini ya Allah. Dek, maaf ya dek, saya ini bukan pengembala sapi ya. Yang di dekat sepeda. Tuh lihat. Sepeda. Iya sih, kita memang butuh sepeda, tapi nya dua. Ah? Teman kamu nyewa sepeda juga kan? Iya, bentar. Sini, itu ada tamu malah bengong aja sini. Nyewa sepeda. Iya, dia bisa kok. Gini aja mas, mas pakai sepeda saya, terus sepedanya dia buat ini nih, si turis Ethiopia ini nih. Waduh, Ethiopia, blasteran nih. Kenalan dulu. Suryo.
Emmy. Kalau nama lu siapa? Apa pentingnya sih tuh nanya-nanya nama saya? Ya nggak penting juga sih. Masa gue manggil lo tem-tem-tem-tem? Atau nggak ling-ling-ling-ling, kling-kling? Nggak oks banget gitu. Enak aja ya, plecehan nih. Gini-gini banyak bule yang naksir ya. Waduh, benar tuh. Bule Ethiopia, kalau nggak Afrika. Bah, males ngomong sama situ, nggak asik. Mendingan ngobrol sama yang ini aja deh. Mas, jadi mau jalan nggak? Kita sudah jalan jauh banget ya. Yang sekarang kita butuh sebetulnya tempat nginep sama makan. Wah, pas, mas. Yuk, ke rumah saya aja mendingan, yuk. Oh, di rumah lo? Maksudnya, di rumah saya itu ada penginapannya juga, ada restorannya juga. Nih, ikut sekalian yuk. Nggak bisa, aku mesti bantu ibu. Ya udah deh, ntar aku kabarin ya. Mi, ikut aja, Mi. Yuk. Makasih, lain kali saja. Permisi. Emmy memang harus bantu ibunya jualan nasi jenggot. Mas Ganteng, belum kenalan. Rina. Oh, namanya Hina. Hina. Wajar, dihina cocok. Enak aja. Ngina-ngihina. Emang namanya situ siapa sih? Oh, keren. Rido. Bantuin ibu sebentar ke warung beli gula. Waduh, tega bener lakinya disuruh beli gula. Sekalian aja belanja kebutuhan dapur ke pasar, Bu. Aduh, ibu kan nggak bisa ninggalin dapur. Masakannya bisa gosong. Bagi-bagi tugas kenapa sih? Kan nggak apa-apa. Emansipasi laki-laki dong. Ini nih, gara-gara emansipasi wanita. Ya, semua pada ngelunjak. Bisa-bisa suaminya suruh ngulek sambel tuh. Emi, bantu tuh ibu mau ke warung. Masa bapak suruh beli gula? Bapak aduin ke Menteri Agama nanti ibumu tuh. Emang bapak mau ngapain? Sebentar saja gak apa-apa kan? Ini ibu sama anak setali tiga uang nih. Pak, Emi kan capek. Baru pulang kerja. Kalau kerja tuh ya capek. Kalau gak mau capek gak usah kerja. Emi, kalau pekerjaan rumah belum selesai, kamu nggak boleh pergi ya? Emang bapak mau kemana? Bapak mau ketemu pengusaha dari Surabaya. Orangnya muda, belum kawin lagi. Kamu nanti juga harus kenalan sama dia, Emi. Bapak, saya nggak mau dijodohin. Yang jodohin kamu tuh siapa? Hah? Bapak itu hanya minta kamu kenalan. Beda kan kenalan sama jodohin? Ya sudah, bapak pergi dulu. Kita harus lawan bapak. Bapak bukan musuh yang harus dilawan. Ya, tapi Emi nggak suka sama kelakuan bapak. Suka maksa kehendak. Ya sudah, sekarang bantuin ibu rebus sayuran. Nanti telat ibu jualannya. Iya kan? Enak jalan kaki. Depan naik sepeda. Iya. Kalian itu kayaknya nggak butuh sepedanya ya, cuma butuh gaeta doang. Butuh dua-duanya dong, butuh gaet juga, sepeda juga. Kalau kita keliling-keliling Bali, jalan kaki gila aja, gempor dong, kopong di dengkul. Kau diam aja, Mi. Nggak apa-apa, Mas. Kok orang kita seumuran, panggil aja Suryo, itu. Ih, Emi tuh emang pendiam. Dia tuh gak mau ngomong kalau gak dipancing duluan, tau? Lu dua emang beda ya. Yang satu diem banget. Yang satunya nyablak. Nyablak-nyablak gini juga bawa rejeki, tau? Sebenarnya Emi tuh izin. Malu sama kalian berdua. Dia mau ngomong sama aku. Jadi wis sana. Ya udah deh. Kita tinggalin aja Suryo, biar dia tuh tahu kalau si Emi tuh emang kuper. Kayaknya nggak ends banget deh gue jalan sama lu. Ya. Ya mau nggak mau lah, oke lah. Ayo deh.
manis juga kamu kalau senyum. Kok diem lagi? Gak apa-apa, Mas. Kamu seneng ngobrol, kan? Tergantung. Mau ngobrol soal apa? Ya, ngobrolin apa aja bisa. Gimana kalau kita ngobrol tentang kamu? Mulai dari Mas aja. Kok Mas lagi? Panggil aja Suryo. Kita kan seumuran, badanku aja yang gede. Mimi, berhenti. Bapak butuh duit hasil sepeda ojek. Belum dapat, Pak. Masa turun sebanyak gitu nggak ada yang nyewa sepeda kamu? Bapak butuh banget nih. Ayo cepet. Butuh buat apa sih, Pak? Taruhan lagi? Enggak, Bapak udah nggak main gituan lagi. Bapak mau beli sesuatu. Ya udah, Bapak utang aja. Sini. Cepet. Belum ada, Pak. Kok belum ada sih? Udah, nanti Bapak balikin. Sini, cepet. Belum ada, Pak. Nih. Siapa ini? Hah? Mau malah kamu ya? Kamu tuh lo siapa? Hah? Saya nih bapaknya Emi. Masa bapak umalak anaknya sendiri? Wah, maaf pak, saya nggak tahu pak. Saya tamunya Emi. Mi, aku tadi kelupaan Mi. Bayar sewa sepedanya. Kebetulan nih. Sini. Saya lebih baik kasih langsung ke Emi pak, karena dia yang paling berhak. Cepet. Makasih ya. Itu kan. Muternya ke saya juga. Udah, kamu pulang. Bantu ibu penjualan. Pulang. Udah, nggak usah. Pulang. Mi, tunggu Mi. Mau ngapain? Kamu pulang juga. Pulang. Kamu pulang. Dia tuh sibuk, jadi ganggu. Pulang. Bikin malu tamu Emi lagi. Kenapa? Dia minta uang sama tamu kamu? Malu Emi, yang bapak seperti itu. Ibu yang salah. Mau menerima lamarannya dulu. Mestinya setelah ayahmu meninggal, ibu nggak usah menikah lagi. Ini bukan salah ibu. Mungkin memang sudah seharusnya begini. Maafin ibu ya. Sekarang, ayo kita lanjutkan lagi masakannya. Ayo. Emang gak beres bokap PCMI. Gak berbobot. Masa anak sendiri palakin? Aku jadinya kasihan lihat dia. Kayaknya hidupnya tuh tertekan, cuman ditutupin. Bapaknya itu kayak seperti bukan bapak kandungnya. Emang bukan bapak kandungnya kok. Pak Gede itu ayah tirinya Emi. Kalau misalnya ayah kandungnya udah meninggal. Apa setiap kali dia kerja, duitnya diminta sama bapaknya? Kadang-kadang aja sih. Pak Giri itu sebetulnya baik kok. Cuman ya gitu, suka ngelarang-larang Emi. Gak boleh inilah, gak boleh itulah. Emang kerja bokapnya si Emi apaan sih? Dulu sih dia jadi guide.
tapi malah Emmy yang disuruh nerusin. Terus dia malah jadi males. Kalian ngapain sih? Kok ngomongin Emmy terus? Mendingan ngomongin yang ada. Aku kok dianggurin aja sih? Oh, bapakmu salah toh? Bapakku tuh udah meninggal. Sorry. Kamu udah punya pacar belum? Nanyanya gak usah ke Suryo. Suryo itu banyak pacarnya. Nanya ke gue dong, jomblo. Ya iyalah kamu jomblo. Lalat aja nih, hinggap di badan kamu mati. Apalagi cewek bisa setan. Nah, kalau aku sebentar lagi mau nikah di Jogja. Jadi, ya... Kamu bohong ya. Mana coba lihat tangannya. Tuh gak ada cincinnya. Kita kan... petualang nih, jadi takut cincinnya hilang. Jadi kita taruh di rumah. Nah, kalau Rido, dia memang sengaja jalan-jalan ke sini mau cari jodoh. Gitu, biar nanti pulang bilang sama ibunya langsung dikawinin. Iya benar. Emang gue pengen cari tuh pacar. Tapi gue pengen cari itu yang tajir. Terus bodinya bohai. Nggak kering begini nih, hitam lagi. Rasanya nggak enak tuh. Bonya nih kalau kata Cina. Buset, ini orang mulutnya ya. Belum pernah disambit mulut pakai sendal jepit. Jangan, kayak gini aja. Mi. Ayo jalan. Mi. Mendingan kamu gak usah ngojek deh. Biar aku aja. Dikeroyok? Masa sih? Iya. Ya udah makannya kamu di rumah aja ya. Iya deh, Rin. Makasih ya. Ya udah. Hati-hati. Mana si Rina? Tadi bilang mau kemana dia? Tempat teman nih, bentar. Ya. Itu dia. Iya. Ayo. Boleh mau bahas lu? Surya. Yuk. Jadi ya jalan kan? Emmy-nya mana? Emmy-nya sakit. Ini gantinya. Sakit apaan? Kemarin nggak kenapa-napa dia? Katanya sakit. Pokoknya sakit deh. Yaudah, jalan-jalan yuk. Bentar ya. Dok. Emmy-nya nggak ada. Agak malas aku, Dok. Semangat. Emmy lagi. Kita di sini itu melancong, oke? Bukan cari perempuan. Ayo deh. Udah lu aja yang berangkat lah. Ayo dong. Udah lah. Ayo dong. Yuk. Kamu gak pergi? Enggak, Bu. Tadi katanya Rina mau pergi sendiri. Hasilnya dia nanti setengah mau dibagi ke saya. Oh, kalau gitu kamu bantuin ibu ke warung ambil beras sama sayuran? Iya, Bu. Diam aja sih. Belum ngobrol dong. Sepi tahu. Dok,
Biasanya kamu cerewet. Lagi sariawan ya? Enggak. Gue lagi belajar bijaksana. Sedikit ngomong, banyak bekerja. Cie, gaya amat sih bahasanya. Gak cocok sama mukanya tau. Aduh, badan kok tiba-tiba gak enak ya. Mules perutku. Aduh. Eh, kok lu jadi ntar kencing ntar berak? Biasanya kan gue itu. Tuaran kamu nih. Aduh. Udah, kalian jalan aja. Ntar aku ke penginapan. Kasian tuh. Ayo Rin, temenin Ridho. Tuaran. Lu baik-baik deh. Cepetan. Mau dong. Ih, enak aja. Hati-hati ya, Rio. Mas, sini. Kenal sama Emi? Emi tahu? Ah, anterin saya ke rumahnya, ayo. Waduh, Mas, jangan, Mas. Kenapa? Urusan sama Emi, sama aja urusan sama Pak Gede. Ayo, anterin saya ke penginapan. Jadi Bapak punya anak perempuan? Oh, punya, Mas. Punya. Minum. Emi! Mi! Sini lu. Ada apa, Pak? Sini. Bapak aja sini. Dipanggil orang tua terus nurut. Sini, ada yang Bapak kenalin. Sebentar saja, Pak, ya. Pak. Ada apa? Ini yang pernah Bapak ceritain, Mas Jono. Pengusaha sukses dari Surabaya, juragan besi tua. Eh, kenalin. Halo, Jono. Nama Mbak. Emi, Pak. Nggak usah manggil Pak. Kita masih muda, masih bujangan. Umur kita juga nggak jauh beda. Iya, dia itu masih bujangan. Pengusaha sukses. Belum kawin lagi, barang langka, Mi. Silakan duduk. Kita makan sama-sama. Nggak usah. Pak, saya buru-buru, Pak. Ini mau kasih buat Ibu. Permisi ya. Cantik, Pak Gede, cantik. Saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Bisa diatur, Mas. Saya kan tinggal nunggu lamarannya. Mau sekarang, besok, atau kapan aja. Bagaimana kalau saya anterin Emi? Bagus tuh, Mas. Kalau cinta itu memang perlu dikejar. Emi. Jangan diem aja dong, Emi. Aku pengen kenal lebih dekat sama kamu. Jadi kita lebih akrab begitu. Maaf, saya nggak bicara sama orang yang nggak kenal. Loh, aku kan teman ayah kamu. Jadi anggap saja sudah lama kenal. Orang yang baru kenal itu turis. Nah, kalau aku mau berbisnis. Jangan pegang-pegang. Emi. Siapa tadi? Teman kamu? Turis. Saya seharusnya mengantarnya hari ini. Kamu jangan terlalu akrab dengan dia. Dia itu bukan orang baik-baik. Suka mempermainkan wanita. Dia itu turis. Ingat, turis. Berhenti saja di sini, saya sudah sampai. Mana rumah kamu? Ada di dalam. Emi, aku akan sering main ke rumah kamu. Buat apa? Aku mau mengenal kamu lebih dekat. Dan ingat, jangan panggil aku Pak. Tapi Mas Jono. Ayo tenang, Re. Ternyata saya ini nggak sakit, bro. Tahu dari mana lo? Tadi gua ketemu sama dia. Kenapa juga si Rina pakai bohong? Udah jelas, Rina itu suka sama lo. Oke. Dia kan jatahmu. Waduh. Hancur kasih gue. Bukan begitu.
aku kan sudah memilih Emi. Jatahmu si Rina. Apa bagusnya sih si Emi? Hah? Setiap ketemu, gak pernah ngobrol. Ketemu lagi, gak ngobrol lagi. Kan kayak batu nisan kuburan tuh anak. Dia itu misterius, manis, dan eksotik. Wah. Cewek mana yang kayak gitu? Gak ada. Laki-laki kalau gak ngelirik dia, goblok. Dalam tuh, kayak sumur. Nggak sia-sia perjalanan kita ke Bali ini. Dan kayaknya perjalananku sebentar lagi akan berakhir. Dengar ya, Mi. Mas Jono itu orang kaya. Bapaknya di Surabaya pengusaha besar, Mi. Dia yang mewarisi. Dia juga pernah bilang sama bapak kalau suka sama kamu. Aku tuh gak pernah percaya namanya suka langsung gitu. Mana ada? Semua tuh butuh proses. Laki-laki tuh beda, Mi. Beda. Mi, kalau kamu kawin sama Mas Jono, Mi, kamu tuh kaya, Mi. Bapak ini kaya. Ya kan? Ibumu udah gak jualan lagi, Mi. Pak, denger ya. Aku tuh gak mau dijodohin kayak gini. Aku gak mau ngomongin soal kawin. Ya sudah, kalau sekarang gak mau gak apa-apa. Tapi nanti kalau Mas Jono ngelamar kamu, mau ya, Mi ya? Ya, mau ya, Mi ya? Sudah, jangan dibantah. Nanti kita cari jalan keluarnya. Iya, Bu. Tapi Bapak boleh ngelarang saya apa saja. Nggak boleh kerja, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi masuk kursus jodoh juga dipaksa. Saya capek, Bu, dilarang-larang terus kayak gini. Ibu mengerti. Sekarang, kita istirahat yuk. Permisi dulu ya, Bu. Ya, mari. Mana nih? Hah? Jadi kita pulang ke Jogja hari ini. Gak mau aku, Bro. Aku gak akan pulang sebelum aku tahu jelas kondisinya si Emi. Lu suka sama Emi? Mungkin. Tapi yang pasti, aku harus ada di sini demi dia. Aduh. Kacau, ya. Bukannya lu jarang-jarang suka sama perempuan. Mungkin, Bro.
ini yang namanya cinta sejati. Alah. Bapak mau jodohin aku. Ya terus kenapa? Kalau misalnya orangnya kaya, ya kenapa enggak? Tapi masalahnya tuh aku gak pernah percaya sama pilihan bapakku. Ya kamu harus mulai belajar percaya sama dia dong. Kamu tuh gak pernah merasa dibelenggu ya? Aku tuh apa-apa gak boleh sama bapak. Jadi takut sama cowok. Ya jangan dipikirin. Kalau misalnya makin dipikirin makin pusing. Lagian aneh banget. Takut sama cowok. Dah, daripada kayak gini-gini mendingan kita cari duit. Yuk. Eh, hidup itu cuma sekali. Jangan dibikin ribet deh. Kamu duluan aja, Rin. Nanti aku nyusul. Udah. Tapi lo jangan bunuh diri ya. Kan lo nikah. Gimana menurut kamu? Enak gak Bali? Asik, gue sih seneng. Ada apa di sini? Kenapa sih kok gak bisa romantis? Ini itu tempat romantis. Banyak orang foto prewedding loh di sini. Terus? Surya, aku tuh suka kamu. Aduh, Mak. Kenapa sih? Gak boleh ya? Aku ini petualang. Gak apa-apa. Asal bukan petualang cinta aja. Kamu tuh beda ya sama Emmy. Iya dong, aku kan udah pernah 2 semester kuliah di Denpasar, jadi aku kan gaul. Udah ya, aku balik dulu ya. Aduh, Suryo, aku tuh suka sama kamu, aku tuh serius. Ih, kenapa sih emang gak boleh? Aku ini kesini bukan mau mencari cinta, bener. Aku cuma mau jalan-jalan aja. Yuk. Bicara dulu ya. Surya! Gagal lagi deh cintaku. Masa aku harus operasi plastik sih biar secantik Madonna? Pokoknya kamu gak boleh jualan. Gak boleh ngojek. Bantu aja itu ibumu di rumah. Saya tuh butuh duit, Pak. Bapak itu nggak mau kamu kelihatan sama Mas Jono tuh jualan, ngojek. Malu tahu. Kalau begitu Bapak saja yang ngojek. Kok malah Bapak yang disuruh ngojek? Kita tuh butuh makan, Pak. Ayam tuh butuh makan. Bapak tahu ayam butuh makan. Ayam Bapak yang kasih makan. Kita siapa? Ini malah ngelantur nih anak omongannya. Sudah. Pokoknya kamu nggak boleh pergi ya. Awas kamu. Jaga tuh. Kita tuh gak bisa diginiin terus sama Bapak. Ngekang-ngekang seenaknya gitu. Suatu saat nanti, Bapakmu pasti akan berubah. Gila tuh perempuan. Bener feeling gue. Rina itu suka sama lo. Cewek itu nekat, Sob. Caranya itu loh, seradak seruduk. Kayak Andong Jogja. Waduh. Tapi gue suka cewek begitu. Nah, pas lah. Lu urus dia dong. Jangan gangguin gue mulu. Nah, gaya nih. Podo karo kowe. Udah, pas tuh. Cewek kayak begitu,
cuma buat goblok. Besok temennya aku yo cari rumahnya Emi. Aduh, Emi lagi, kita ini turis bukan buat cari perempuan. Nah, ayolah ya, bantu dia. Cari rumahnya Emi. Bapaknya Emi. Oh, rupanya ada nyari rumah aku ya, hah? Pak Emi ya? Bukan Pak Emi, Pak Gede namaku. Oh, sorry. Kebiasaan waktu di Jogja. Pak, silakan Pak. Ayo Pak. Gak usah, berdiri aja. Pak, kalian tahu ya, hah? Emi itu sudah saya jodohkan sama pengusaha. Tuh. Sana tuh. Jadi jangan sekali-sekali kamu ganggu Emi ya. Apalagi ke rumahku. Ayo. Ayo. Beres, bos. Sopan sih ngomongnya, tapi dalam. Harusnya kita bantai aja tadi tuh. Buat apa? Mau ngebuktiin apa? Bilang kalau lu anak orang kaya. Terus? Sing kaya itu bapakku. Aku cuma nebeng. Kalau gitu, besok kita nyari rumahnya Emi diam-diam. Lu gila. Lu gak lihat bapaknya gimana tadi? Gua tuh ngerasa, gua yakin hidupnya Emi pasti menderita. Setiap manusia itu berbeda. Aku ngerti, cuman aku tuh kayak neng nggak rela gitu. Dia sendiri toh calonnya seperti apa, mukanya kayak apa, kayak si Said. Tapi pengusaha. Pengusaha apa? Ora urus aku. Tindakan mereka ini nih yang seakan-akan bisa nentuin nasibnya si Emi. Ya juga sih. Jadi gimana nih? Lanjutin kan nih nyari Emi? Ya iyalah. Sampai ketemu, sampai jelas hidupnya gak menderita lagi. Itu berat. Kayak pendekar kita lama-lama, hah? Naik gunung turun gunung. Haid. Nasi. Nasi jengkol. Gila nih kayak begini nih. Ya, malah banyak anjing lagi. Akhirnya aku. Nasi jengkol. Kayak Emi tuh. Nasi. Mana? Tuh yang jualan. Emi. Suryo. Emi. Mau beli? Wah, enak nih nasi jengkol. Mau? Mau dong. Kamu gak bawa sepeda kamu? Enggak, sementara aku bantu ibu jualan. Oh. Kita ngobrol yuk. Di situ, yuk. Abis jualan saja? Gampang, udah deh. Ini semuanya biar saya yang borong. Ya. Ayo deh, yuk. Mumpung situasi aman. Pegang. Enggak apa-apa, kamu sendiri aja. Enggak apa-apa. Jangan. Udah, enggak apa-apa. Jinggo. Aku juga baru kenal sama Mas Jono. Ya, aku juga sebenarnya enggak suka dijodohin gitu. Tapi bapakmu maksa toh? Bapak dari dulu memang begitu. Terus kamu gimana ngadepinnya? Wong bapakmu sama si Jono itu setipe. Aku juga enggak tahu. Rumahmu di mana sih? Aku nanya ke orang-orang, gak ada yang mau ngasih tahu. Iya tuh, semua orang pada takut ngasih tahu. Emang lu tinggal di kandang macan ya? Enggak begitu. Kayaknya pada takut sama bapak. Lagian buat apa ke rumah? Rumahnya kecil, enggak bagus. Bukan soal bentuk rumahnya.
Tapi aku pengen kenal kamu lebih dekat aja. Buat apa? Lo gak tahu sih. Tuh si Suryo tiap malam mikirin lo. Saya harus jualan dulu. Biar kita bantuin jualan. Ya? Ih, gak usah. Udah, buat nopo-nopo. Gak apa-apa. Buat nopo-nopo. Dok, sana. Kamu sewa mobil. Apa? Nasi jingga, ya. Makan nasi jingga. Bisa jadi keboy. Nasi jingga, nasi jingga. Ya, 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 ya. Nasi jingga lagi. Ya, 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 ya. Nasi jingga, nasi jingga. Dalar manis Tanjung Simpur. Makan kamu nggak ada keinginan mau cari pengalaman keluar? Sebenarnya ada. Aku pernah ditawarin kerjaan di Surabaya. Oh, di Jakarta juga pernah jadi TKW. Tapi itu dah. Aku gak bisa tinggalin ibu sendirian. Kenapa? Karena bapakmu? Sebenarnya iya. Aku tuh cuma punya ibu di dunia ini. Ya gak mungkin kan aku bisa senang-senang. Sementara aku tahu ibuku tuh harus ketakutan tiap hari menghadapi bapakku. Kamu gak berusaha tegur bapakmu? Buat ibu, bapak tuh bukan musuh. Jadi gini, mau bapakku tuh ngapain aja gitu ke ibu. Mau kasar, mau gimana. Ibu tuh tetap gak bisa ngapa-ngapain, gak berdaya. Kamu udah coba kasih pengertian bapakmu? Sering. Terus gak ada yang bantuin kamu? Masalahnya ini kan masalah keluarga. Semua orang juga pasti punya masalah masing-masing. Jadi gak mungkin lah. Kasihan kamu, Mi. Rasa kasihan tuh cuma bikin aku tambah lemah. Ayo, Mas. Saya tunggu di sini aja, Pak. Kalau gitu saya panggil dulu, Mas, ya. Bu! 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 Ada apa sih, Pak? Bu, Emi mana, Mi? Emi? Dia keluar, Pak, sejak tadi siang. Katanya mau ketemu Rina. Jangan bohong kamu, ya. Mana dia? Saya suruh jualan, Pak. Aduh! Saya kan bilang jangan jualan. Kok masih jualan sih? Apa mesti Bapak kasih tulisan besar itu? Dilarang jualan, begitu? Emangnya kenapa sih, Pak? Mas Jono itu mau ketemu sama si Emi. Hah? Kalau ketahuan Mas Jono malu tahu. Apa ya ini? Aduh, Emi-nya belum pulang dari rumah temannya, Mas. Gimana ya? Nggak apa-apa, Pak. Masih bisa ketemu nanti, Pak. Saya lihat nggak ada motor di sini, Pak. Bapak nggak punya motor? Uangnya belum ngumpul, Mas. Jadi belum bisa beli motor. Itu soal gampang. Kalau saya sudah kawin sama Emi. Bisa diatur, Mas Jono. Ayo, Mas, kita masuk ngopi-ngopi dulu. Terima kasih. Saya masih mau ketemu orang. Oh, gitu ya, Mas, ya? Monggo, Pak. Mari, Mas. Monggo, Pak. Langsung pulang saja ya. Makan dulu, Mi. Enggak, takut ditunggu ibu. Udah tenang aja, ntar kita antar. Ya. Kamu dari tadi siang, aku lihat belum makan. Makan dulu lah, ntar sakit loh. Enggak apa-apa. Ayo. Yuk. Thank you.
makanan yang enak atau perut gue yang lapar sih. Gila, dahsyat rasanya, dahsyat. Ya bagus dong kalau suka sama makannya. Jangan sekarang tuh susah. Bisa orang mungkin makanan, biasanya tuh selalu menyela. Bener tuh, bener banget. Enak ya ternyata ngomong sama dia. Baru tahu, kemarin-kemarin kemana aja lu, ha? Aduh, Kopral Jono lagi datang. Kak Jono? Saya tidak ada urusan dengan Anda berdua. Emi, kata ayah kamu, kamu pergi ke rumah teman kamu, bukan dengan turis ini. Santai, Kopral Jono. Kita baru kelar makan. Emi, kamu tidak pantas makan di tempat seperti ini. Ayo, aku antar kamu pulang. Saya sudah makan sama teman-teman saya. Kopral Jono, santai. Oke? Ngantri, bila perlu cari kartis antrian. Peace, man. Peace. Mas Jono, mendingan makan bareng aja. Kalau nggak minum. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Emi baru pergi dengan saya, dan nanti akan saya antarkan pulang. Sekali lagi Anda bicara sok tahu seperti itu, saya usir Anda berdua malam ini juga. Iya, iya. Sudah. Oke, saya ikut kamu. Tapi nggak perlu sok berkuasa di sini. Mi, hati-hati Mi. Ntar dikunyah sama bibir jangan. Bibir. Peace. Ayo. Orang gayanya sosok koboi lagi. Zaman kayak gini masih ada orang kelakuannya kayak gitu. Mana ada perempuan mau dandanan kayak bartender, mukanya kayak Said. Lagi? Kamu udah ndak jadi guide orang kota itu kan? Ndak. Bagus. Kamu ndak perlu lagi ketemu sama mereka. Bisa rusak kamu nanti. Mereka tuh orang kota yang cuma sok gaya, tapi miskin. Oh, dengan siapa saya bergaul itu urusan saya. Tapi aku tetap akan melamar kamu. Lamar saja bapak saya ndak kenal sama kamu. Emi, tunggu. Apalagi? Aku tetap akan melamar kamu. Aku akan membangunkan kamu rumah dan memberikan kamu anak. Kita akan hidup bahagia, happy ending. Mimpi aja kamu sampai pagi sana. Ya, aku memang akan memberikan kamu mimpi yang paling indah. Saya tuh gak butuh mimpi. Kalau memang harus mimpi, saya gak mau bangun. Melihat bangun nyataan seperti ini, gak mau. Emi, aku tetap akan melamar kamu. Aja sih seharian ini. Kok gak ngajak-ngajak aku? Aku kan mau diajak. Kamu kan sibuk. Mana mungkin ada waktu buat main-main. Ih, demi kamu aku mau kok. Kalian tadi beriksa sama Emi ya? Jahat deh gak ngajak-ngajak. Tadi kita cuman bantuin Emi jualan nasi jenggo ya. Jinggo. Iya, aku tahu. Tapi kenapa aku gak diajak? Kamu udah punya pacar belum? Kamu kok nanyanya gitu sih? Aku kan jadi malu. Kalau misalnya aku udah punya pacar, ngapain aku nembak kamu? Aku tahu,
kalau dari pertama kita emang soulmate. Aku harus ke toilet sebentar. Ntar mulus lagi tiba-tiba. Ambil itu. Dunia itu gak selebar daun kelor. Mendingan lu sama gue aja. Apa? Aku sama kamu? Maksudnya kita soulmate gitu? Oh iya, yeah, jelas tuh. Baju udah sama nih, belang-belang. Kalau misalnya aku bisa buka baju sekarang nih ya, aku buka sekarang. Bagus tuh, bagus. Buka deh. Maksudnya apa sih? Kamu suka sama aku? Ya, kalau Tuhan menjodohkan, lu juga suka sama gue, hah? Aku suka sama kamu. Enggak sama sekali. Waduh. Kenapa tuh? Rido, aku itu mau memperbaiki keturunan. Kalau misalnya aku sama kamu, ntar anakku kayak lutung. Nggak mensyukuri pemberian Tuhan nih. Bukannya tidak mensyukuri pemberian Tuhan. Yang namanya takdir itu emang udah ada yang ngatur ya. Tapi jodoh cakep atau jelek itu pilihan. Dan aku nggak mau ya punya jodoh jelek kayak kamu. Emi, kamu kemarin pergi sama Suryo? Sama Rido juga. Duh, kamu kan udah dijodohin. Tahu diri dong. Aku gak mau. Mau gak mau, itu urusan kamu. Yang penting itu jangan gangguin Suryo. Ganggu gimana maksud kamu? Emi, aku tuh lagi PDKT sama dia. Kamu suka sama dia? Iyalah. Itu urusan kamu. Kenapa harus bilang sama aku? Tapi kalau gak ada kamu, dia tuh suka nanyain kamu. Itu urusan dia. Tolong bilangin dong sama Suryo. Bilangin kalau aku tuh sayang sama dia, aku tuh suka. Rina, masalah perasaan itu urusan orang masing-masing. Kamu saja sendiri bilang sama dia. Eh, kenapa sih kok jadi nyebelin gitu? Kita mau ke rumahnya Emi. Di mana sih? Kasih tahu dong, Hani. Hani, Hani. Emang aku mau tahu apa? Kamu mau ngapain sih? Kok nyariin Emi terus? Kemarin kan udah. Kebetulan kita janjian sama Emi, cuman Eminya nggak muncul. Anterin dong ke rumahnya Emi, yuk. Kenapa nggak sama aku aja? Aku juga kan masih ingat kalian. Ya, sebenarnya sih gue mau. Tapi kita harus nemuin Emi dulu ya. Oh, berisik deh. Mau cek ikutan. Masalahnya ini soalnya lain gitu. Jadi soal apaan? Kenapa sih enggak cerita sama aku? Sama aja kan? Gini aja deh. Daripada berdebat di sini, mendingan kita bareng-bareng aja ke tempat Emi. Hah? Yuk, yuk. Bisa. Aku banyak urusan, tau. Lagian kalian pasti nggak akan nemuin deh rumah Emi di mana. Berat, berat. Tuh cewek emang suka sama lo. Kenapa juga nggak lo tembak? Merepotin gue aja. Ya, gue sih udah pepet-pepet mulu. Tapi dianya aja begitu. Wah, 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 wah. Lo aja deh. Lo mepetnya pakai traktor ya, males lah orang. Apalagi tuh. Cuek aja, ada urusan. Eh, lebih baik kalian keluar dari kampung ini. Mas bicara sama kita? Iya. Kalau kalian sudah selesai jadi turis di kampung ini, keluar. Kita mau kemana bukan urusan mas. Lawang ini negara bebas kok. Benar tuh. Jadi mas ingat kita cuma mau ngomong itu doang. Kalian main cewek kan di kampung ini? Cewek yang mana? Kami peringatkan pada kalian, jangan macam-macam di kampung ini. Apalagi sampai kalian main cewek di kampung ini. Lebih baik kalian pergi. Jika kalian masih keras kepala, kalian akan menerima akibatnya.
Ingat itu. Kayaknya benar tuh. Ya udah kita cabut aja deh. Ntar makin banyak perkara. Yaudah, yaudah. Udah kebasahan, nyemplung sekalian. Tanggung. Udah, cari lagi. Masa nggak ketemu sih? Nggak beres nih. Semua jalanan kampung udah kita telusurin. Jejak rumahnya aja nggak kelihatan. Gimana kita mau nyari? Tenang aja lah. Pasti ketemu kok. Eh, buat ibu-ibu, mendingan kita tanya dia aja. Siapa tahu dia mau kasih tahu. Yuk. Iya, iya, iya. Itu dia orang itu. Emi. Emi, nyari rumah lu tuh setengah mati gitu ya. Kayak mau masuk rumah presiden, istana presiden. Waduh, ribet banget. Maaf, Bu. Saya Suryo. Kami berdua yang dipandu sama Emi di sini, Bu. Oh iya. Maaf kalau saya enggak kasih tahu rumah saya sebelumnya. Enggak apa-apa. Kita berdua di sini mau minta kamu jadi pemandu buat besok melihat sunrise. Iya benar tuh. Kalian sebenarnya bisa sendiri. Iya, tapi aku maunya ada kamu. Ini bukan soal duit. Aku tahu. Tapi aku mau sekali ada kamu. Boleh ya Bu ya, soalnya teman saya ini hatinya lagi berbunga-bunga. Dosa besar Bu kalau kita ngelarang orang yang lagi bahagia. Kalau ibu sih terserah Eminya saja. Oh ya, ayolah Mi, please. Kalau gitu boleh, kita bantuin Bu. Dok, antri ke dalam. Kini semua usai cerita yang lalu. Dok mana? Biarin aja. Kebetulan dia nggak ada. Kenapa? Aku mau ngomong berdua sama kamu. Kok gitu? Ini biar aku bisa ngobrol berdua sama kamu. Kamu mau ngobrol apa? Kamu... kamu punya pacar nggak sih? Belum. Belum. Tapi pasti banyak yang suka sama kamu ya. Kamu, aku nggak tahu. Tapi aku nggak mau salah pilih seperti ibuku. Kalau si Jono? Dia pilihan bapakku. Berarti bukan pilihan hati kamu kan? Kalau pilihan hati kamu, sudah ada belum? Nggak ada. Nggak ada. Kalau aku bilang, aku cinta sama kamu. Ya nggak mungkin lah. Kok nggak mungkin? Aku kan cuma gadis desa. Itu artinya aku jatuh cinta sama gadis desa. Saat indah bersamamu. Mungkinkah aku? Dari pertama kali aku lihat kamu, aku udah jatuh cinta. Secepat itu? Emang gak gampang sebetulnya sih.
dan gak mudah. Karena aku bukan tipe orang yang gampang jatuh cinta. Tapi aku gak bisa pungkirin apa yang aku rasain di sini. Aku jatuh cinta sama kamu. Aku belum dengar jawaban kamu. Kamu mau kan menerima cintaku? Kalau kamu mau, kamu pegang tangan ini. Dapatkah waktu kan memberi aku saat indah bersamamu? Mungkinkah aku kan mencintaimu di setiap hembus nafas? Artinya kamu terima cintaku? Nggak tahu. Nggak tahu gimana orang ini wis dipegang. Tandanya kamu jadi pacar aku. Ya bisa mundur lagi, ayo. Tapi Rina gimana? Dia kan suka sama kamu. Aku udah bilang kok sama dia, kalau aku nggak suka. Kan dari Ridho. Selamat datang, matahariku. Mas Dono, pagi-pagi sekali, Mas. Biasa, mau ngasih kejutan buat Emmy. Oh iya, iya, iya. Ayo, Mas, masuk, Mas. Monggo, monggo. Tapi maaf nih, rumahnya berantakan. Nggak apa-apa. Monggo. Makasih, Mas. Bu! Bu! Ada tamu agung, Mas Jono. Apa kabar, Ibu? Baik-baik saja. Silakan duduk, silakan duduk. Ayo, makasih, Mas. Ayo, Bu. Ini ada hadiah buat Ibu sama Emmy. Aduh, monggo. Repot-repot bawa hadiah segala. Terima kasih. Sama-sama. Bu, panggilkan Emmy. Emmy-nya nggak ada, Pak. Nggak ada? Subuh tadi sudah berangkat antar turis, Pak. Nggak ada gimana? Saya kan udah bilang jangan keluar tanpa izin saya. Apa lagi kan tertores tuh? Nggak apa-apa, Pak. Saya bisa ketemu Emmy nanti. Kebetulan saya mau ke rumah Pak Lurah dulu. Maaf nih, Mas Jono. Beribu maaf nih. Nanti saya janji, Mas. Biar Emmy yang nemuin Mas Jono nih, Mas. Nggak apa-apa. Ya, Mas. Misi, Pak. Mari. Bu. Siapa yang diantar? Anak kota itu lagi? Iya, Pak. Nekat banget anaknya. Hah? Nekat ya. Aduh, aneh nih sama gue. Aura lu beda. Ah, matamu aja kali, Rabun. Apanya yang aneh? Lu habis ngapain nih tadi, ah? Lu berdua habis ngapain? Oh, enggak. Habis melihat matahari terbit, sama seperti yang lain. Gue tahu nih, ya. Ntar, lu berdua pasti habis jadian kan? Iya kan? Lu berdua habis jadian kan? Bagus lah, udah tahu ya. Bagus, udah tahu. Kita harus makan enak nih. Ayo aja, lapar juga aku. Ayo. Oh, jadi gitu, Mi. Kamu curang ya? Curang kenapa? Pakai nanya lagi soal apaan? Guide-nya Suryo sama Ridho itu aku. Jangan main rebut itu dong. Woi, tenang, tenang. Kita nggak usah cekcok di sini. Kita selesain secara damai aja, oke? Okay? Oke. Galak banget sih.
Aku lagi ngomong Mimi, bukan sama kamu. Rin, kita kan bebas mau milih siapa jadi pemandu kita. Iya, aku juga tahu. Tapi kan harusnya nggak main serobot kayak gitu. Aku nggak suka. Kamu nggak usah nyalain Emi, oke? Lagian Emi juga nggak aku bayar kok. Terus, kalau misalnya nggak dibayar, kasih apa dong? Udah. Aku harus pulang. Nggak enak ibu di sini. Aku belum selesai ngomong. Kamu dibayar? Hah? Kalau kamu dibayar, ini ambil. Ambil aja. Ambil. Meskipun aku nggak pakai jasa kamu, ambil. Jangan. Ambil. Aku nggak butuh uang kamu, Suryo. Udah. Nggak usah pakai emosi, oke? Damai, tenang. Jangan pakai hati panas. Kita selesain dengan kepala dingin, right? Emi, ayo aku antar pulang. Aku nggak mau ribut di sini. Ayo. Emi. Udah. Biarin aja. Lu tenang aja. Sama gue. Kamu tuh nggak ngerti perasaan aku. Gue akan selalu mengerti perasaan lu. Lu aja nggak mau ngertiin gue. Norak. Kok norak? Ya udah gini aja deh. Kita makan aja yuk. Gue traktir. Sorry ya. Gue itu makannya yang mahal. Gampang itu, gampang. Lu mau makan apa? Hah? Sate kucing, sate kambing, sate kerbau, sate beruang, apa sate kadal? Hah? Sate kapret. Gila, suwe bener tuh perempuan. Gue dikatain kapret. Gebel. Pak, kira-kira kalau saya perdampingan dengan ini cocok nggak, Pak? Wah, cocok, Mas. Pagi, Dek. Rin, sendiri aja? Iya, Pak. Oh ya, Pak. Tadi saya ketemu Emi loh. Dia sama Suryo. Malahan, sekarang dia pulang dianterin Suryo. Oh ya? Mas, saya pulang sebentar, Mas ya. Ntar saya isi lagi, Mas. Gak ada takutnya tuh orang ya. Mendingan kita cepat urus penginapan terus kita cabut deh. Lama-lama di sini makin banyak masalah. Aku gak mau pergi dari sini. Apalagi mau dicari, ya? Apalagi? Lu tahu sendiri kan, kalau gue dijadiin sama Emi. Lu gila, lu jatuh cinta sama cewek yang banyak masalah. Cinta tuh gak pernah salah. Ini bukan masalah cinta aja nih, masalah nyawa. Tahu gak lu, gak ada yang jual di apotek. Ini bukan nyawa, ini masalah prinsip. Prinsip lu itu udah mengotoriter diri lu sendiri. Lo boleh pulang. Gue nanti akan pulang setelah gue bisa bikin Emi aman. Sana! Oke, gue pulang. Pancut! Gue bukan pengecut. Laki-laki yang lari dari medan perang tuh pengecut. Belum perang udah kalah. Kan lu yang perang, bukan gue. Emang? Pulang sana! Oke, gue pulang. Udah pulang sana. Oke, gue pulang. Oke! Pulang, Be! Pulang ke Jogja. Sendirian? Suryo mana? Dia ke tempat Emi, cari mati di sana, cari mati. Sebagai sahabat gak boleh gitu dong. Kalau misalnya Suryo kenapa-napa gimana? Udah biarin aja, gue gak mau ngasih tahu orang yang egois kayak begitu. Terus jadi nih pulang? Emang kenapa? Lewat mana? Gampang, bisa tanya sama orang. Di sini itu gak sama Pulau Jawa. Salah dikit bisa celaka tahu. Gampang, ntar gue nangis di kantor polisi. Emangnya polisi percaya gitu sama kamu? Muka udah kayak gembel gitu, yang ada ntar masuk bui. Gua gak takut. Ya udah. Haram jadah semua perempuan, gara-gara perempuan pesawatan gua hancur. Bel. Mana teman kamu yang namanya Suryo? Cari aja sendiri. Saya serius ya, di mana Suryo? Duh Mas, jangan keras-keras Mas, nanti dia malah takut. Gua gak takut sama ini orang. Kalau gitu, mana Suryo? Mana Suryo? Ayo. Gua udah gak ada hubungan lagi sama dia. Kamu jangan macam-macam ya. Gua gak macam-macam. Udah Mas, mungkin Suryo enggak ada Mas. Ya Mas. Ngapain lu? Nah, udah. Berani lu. Sini lu. Gua injek-injek nih. Bantai. Gepel. Apa itu balik lagi? Itu tadi
Bapaknya Emi sama Mas Juno ngapain? Nyariin Suryo. Aduh, gawat. Kenapa gawat? Suryo pasti dalam bahaya. Yuk, yuk kita cari Suryo, yuk. Lu aja cari sendiri itu. Cari orang egois kayak begitu. Ya, kok gitu sih? Kalau misalnya Suryo celaka, lu tanggung jawab ya. Kenapa lu jadi nakut-nakutin gue? Aduh, lihat aja nanti. Kacau, kacau, kacau kayak begini, gila nih. Kalau Suryo mati di sini, gue gak bisa pulang, gue gak tahu jalan. Pulang solo juga mati di bantai nyokap bokapnya. Teratur, teratur, teratur. Kebetulan aku mau bicara. Mana foto, Pak? Suryo, aku udah kasih tau kamu ya. Emi itu mau kawin sama Jono. Kenapa kamu masih gangguin, ha? Nggak baik itu. Saya kan bayar Emi untuk jadi guide saya, Pak. Bukan cuma ngajak-ngajak gitu aja. Aku tahu. Tapi hormati keputusan orang tua ini, ha? Pak, Bapak nggak bisa, Pak. Larang saya terus-terusan nggak ketemu Emi, Pak. Itu hak saya. Biarin Emi memilih, Pak. Gini aja ya. Setelah urusan saya sama Emi selesai, kamu akan saya temui nanti. Saya ke rumah Bapak sekarang? Yalah, nggak usah. Nggak usah. Kamu pulang ke Jogja aja. Hah? Urusannya bukan sama aku kok, sama si Jono. Nanti saya akan ketemu Jono, tapi sekarang saya mau ketemu Emi dulu, Pak, ya. Oke, jangan sekarang ya. Jangan sekarang. Hah? Tolonglah. Baik, Pak. Untuk kali ini, Pak. Tapi besok saya ke rumah Bapak. Udah, sana. Udah. Suryo? Lihat tuh, ada apa? Itu Rido sama Suryo berantem. Berantem kenapa? Ya berantem gara-gara kamu. Gara-gara aku? Iya, jadi Rido itu gak mau kalau sampai Suryo celaka gara-gara Mas Jono. Gimana, Rin? Pelan-pelan, Rin, pelan-pelan. Rido berantem sama Suryo karena Mas Jono, karena aku. Gimana tuh? Aduh, aku gak tahu ceritanya kayak gimana, cuman yang pasti Suryonya mana? Nggak tahu. Pergi. Ya. Gua takut lu dicelakain sama Jono. Bukannya lu gak ada urusan lagi sama gua. Lu jangan gitu dong. Manusia itu tempat salah dan hilap. Lu maafin deh kawan lu ini, Ayo dong. Apalagi yang mau kita lakuin, ha? Selain cabut dari sini pulang ke Jogja? Mau ngebantuin Emi sama ibunya? Nggak mungkin! Masyarakat sekitar tempat dia aja nggak peduli. Mereka bukan yang nggak peduli, tapi takut. Apa bedanya sih? Ini masalah nyali. Lu lihat orang-orang sono, ha? Kurang punya nyali apa tuh? Ha? Mukanya beringas semua. Aku akan terima semua resikonya. Apapun itu.
Gawat, mendingan kabur aja deh. Bet. Kalau nggak kita telepon Kapolri. Oke. Okay. Bercanda. Lu gila apa? Hah? Lu nggak lihat tuh? Gue nggak mau mati konyol. Oke? Okay? Lu ajak bocor aja lama-lama. Gue panggil bantuan. Oke? Okay? Gue cari bantuan. Gak usah. Oke, okay, tenang aja lu. Lu tunggu sini, oke? Kenapa menghalangi jalan saya, Pak Gede? Masih berani kamu nunjukin batang hidung kamu di sini? Mau kemana kamu? Saya mau ketemu Emmy, Pak Gede. Kamu nggak paham juga ya, dikasih tahu ya. Emmy itu calon istri saya. Dan ini terakhir kalinya saya melihat Anda di daerah sini. Kalau perlu, saya akan mengantar Anda keluar dari sini. Mengerti? Suryo, kamu itu kan masih muda. Masih bisa nyari cewek yang lebih jreng, lebih cantik. Kalau saya nggak mau, Pak. Berarti kamu tidak bisa keluar hidup-hidup dari sini. Kalau boleh saya katakan ya, kamu sudah merusak adat tempat ini, ngerti? Terima kasih, Pak, atas masukannya. Tapi sekarang saya mau bawa Emmy dan ibunya pergi dari sini. Kejar! Kejar, situ, kejar! Kejar! Situ, kejar! Kejar pakai apa kuncinya mana? Kunci. Mana kuncinya? Kunci. Kunci. Kalau mau ngusir saya dari desa ini, ayo, silakan. Saya memang ingin mengusir Anda. Ayo, juragan Pak Kiak, silakan. Jono, Anda ditahan atas penganiayaan istri Anda. Tangkap, Pak. Dan Pak Gede, aparat setempat ingin bicara dengan Anda. Mampus lu, Kopral Jono, Jono. Jono itu kriminal? Bapak baru tahu. Dia emang penjahat, Pak. Kriminal. Sekarang masuk penjara. Bapak masih mau nerima dia jadi menantu, hah? Yalah, saya ketipu ya. Mas Suryo, saya minta maaf ya. Bapak salah. Gak apa-apa, Pak. Manusia kan memang makhluk yang gak luput dari salah dan lupa. Asal jangan kebablasan. Bro, misi intelijen berhasil dengan lancar. Ini semua berkat Rina. Bantu sama itu tuh, Mas Jeffrey. Keren kan? Naik pangkat lu, Rin. Maaf kalau pada saat itu saya menggertak Anda. Itu supaya Anda tetap berhubungan dengan Jono, buronan kami. Iya, Sur. Aku naik pangkat. Oh ya, aku juga udah jadian lo sama Bang Jeffrey. Waduh. Rin. Gak beres tuh. Lu nyakitin hati gue, lo. Aku kan udah bilang kalau aku mau memperbaiki keturunan. Kalau misalnya aku jadian sama kamu, apa kata dunia? Bu. Mas Suryo, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Emmy kemana, Bu? Sejak tadi pagi, sudah pergi. Pergi kemana?
Cuma aku loh yang tahu Emi di mana. Ya kasih tahu dong. Ih, ongkosnya mahal loh. Gue yang traktir. Tenang aja, itu sebagai tanda perpisahan kita. Buset, nyawa lagi patah hati. Cacingan deh lo. Eh, Suryo, kamu mau ketemu Emi? Mendingan kamu pakai mobil deh. Ya udah, di mana? Ya iya, sabar dong, ya Allah. Tenang, brother. Belanda masih jauh. Jogja juga masih jauh. Cepetan. Ya elah, sabar kali. Dapatkah waktu kan memberi aku saat indah bersamamu. Mungkinkah aku kan mencintaimu di setiap hembus nafasku. Mi, semua udah selesai, Mi. Buat aku ini baru mulai. Kenapa? Aku gak bisa terima cintamu. Lo, kenapa? Kenapa gak bisa? Aku takut sama hubungan ini. Aku takut sama bapakku. Aku bukan Pak Gede. Ya tapi semua laki-laki bisa melakukannya. Enggak semua laki-laki. Enggak semua laki-laki sempurna. Tapi aku janji, aku akan jadi yang terbaik buat kamu. Itu janji aku. Mi, kamu harus mulai percaya sama seseorang. Orang itu aku, Mi. Aku sayang kamu. Suryo. Aku sayang kamu, beneran. Aku sayang sama kamu, Mi. Sayang luar biasa sama kamu. Suryo. Aku juga sayang sama kamu. Dapatkah waktu